Kapolda Sulsel Irjen Polisi Nana Sujana yang melakukan kunjungan kerja ke Toraja Utara dalam rangka menghadiri event Magical Toraja yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia Kamis 25 Agustus 2022 terlebih dulu menyempatkan diri mengunjungi Makodim 1414 Tanah Toraja. Hal tersebut dilakukan Kapolda Sulsel sebagai wujud sinergitas antara TNI dan Polri yang merupakan kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Seperti pada umumnya, jika Toraja dikunjungi tamu kehormatan, sebuah topi atau yang disebut masyarakat Toraja sebagai pasapu disematkan dan di 1414 Tanah Toraja, Letkol Infantri Monfi Ade Chandra kepada Kapolda Sulsel sebelum masuk dalam area Makodim. Kapolda yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan arahannya kepada para personil Kodim 1414 Tanah Toraja dan personil Polres Toraja Utara di Aula Pongtiku mengatakan jika kunjungan ke Kodim bertujuan untuk memperkuat sinergitas TNI dan Polri. Selain menyampaikan amanah terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, Kapolda Sulsel juga menyinggung amanah Kapolri terkait program pengawalan investasi daerah dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang kondusif. Untuk itu, Kapolda Sulsel Irjen Polisi Nana Sujana berpesan, agar satuan TNI dan Polri di Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tanah Toraja tetap mengawal baik program pemerintah daerah maupun program pemerintah pusat. Terpisah Dandim 1414 Tanah Toraja Letkol Infantri Monfi Ade Chandra kepada sejumlah awak media mengatakan, jika kunjungan Kapolda ke Makodim merupakan suatu kebanggaan, di mana Makodim 1414 Tanah Toraja merupakan kodim pertama yang dikunjungi di Sulsel. Jadi saat ini saya berada di Kodim 1414 Toraja Utara. Jadi kehadiran kami di sini dalam rangka kunjungan kerja, ya, kerja di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Dan tadi mendapat kesempatan yang baik, kami disebutkan oleh TNI Polri memberikan arahan yang memang tadinya akan bersama-sama dengan Pak Pangdam. Jadi intinya ya memang, dan saya bersyukur juga bahwa kemudian pelaksanaannya dilaksanakan di Kodim. Jadi ini untuk menunjukkan masalah soliditas dan sinergitas TNI Polri. Dan ini akan terus kami kembangkan, kami dorongkan bahwa dalam hal sinergitas soliditas TNI Polri ini ya ke depan akan kita tingkatkan. Ya memang dalam hal menjaga suatu wilayah ya, dan juga dalam hal kita contohkan beberapa kasus yang terjadi dalam hal pandemi COVID, dan bahwa Presiden menyampaikan bahwa TNI Polri merupakan garda terdepan ya dalam melaksanakan penanganan COVID. Nah, ya kita tadi disambut mendapat terima kasih gitu, dari rekan-rekan Forkopimda Toraja Utara menyambut kami dengan baik dan dengan hangat, dan juga dari penyampaian ya Forkopimda dan Bupati kemudian Kapolres Dandim situasi di Toraja Utara ini kondusif. Ya, artinya bahwa permasalahan di sini bisa dikendalikan. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Widian, Jurnal TV, mengabarkan.